Serentahun Kampung Sindang Barang, Desa Pasir Rih Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2022 ini merupakan kegiatan yang ke-17 kalinya, setelah direvitalisir tahun 2005 sebagai sarana wisata. Namun serentahun ini digelar sejak zaman Kerajaan Sunda sehingga serentahun di kampung adat ini merupakan agenda rutinan setiap tahunnya sebagai sarana syukuran masyarakat atas adanya panen yang berlimpah, yang hingga kini masih dilestarikan sebagai warisan budaya Kampung Sindang Barang, Desa Pasir Rih Kecamatan Taman Sari. Rangkaian acara yang digelar diantaranya ritual neneken, acara ngembang, acara jarah leluhur dan ngalaci kukulu, yaitu pengambilan air dari sumber mata air suci, dan malam harinya nanti ada sedekah kue, helaran dongdang, dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 30 Oktober mendatang. Harapannya semoga acara serentahun ini akan tetap lestari, sehingga akan menjadi ikon wisata budaya bagi Desa Pasir Rih, sebagai warisan budaya yang turun-temurun bagi generasi yang akan datang. Tradisi dari daerah Kampung Sindang Barang khususnya ya, memang adanya itu di acara serentahun. Serentahun memang setiap tahun dari dulu kita selalu mengadakan di Kampung Sindang Barang ini khususnya ya, umumnya di daerah Desa Pasir ini. Gitu. Jadi di situ di serentahun itu ada yang namanya mundai. Gitu. Jadi kita tradisi zaman dulu kita ikuti. Mundai itu kan menangkap ikan, tapi tidak dengan menggunakan alat yang lain, hanya menggunakan tangan. Nah, untuk berapa lama kok acara ini dilaksanakan? Untuk acara mundai hanya sebentar saja, dari paling setelah beres ikan habis itu sudah selesai. Oh, berarti kalau satu mundai, hari aja ya? Iya, satu hari doang. Kalau untuk mundai ya. Tapi kalau untuk acara serentahun itu biasanya satu minggu. Berarti ini acaranya tahunan ya, Pak ya? Acaranya tahunan, saya tahu. Apakah ada tanggal tertentu Pak untuk dilaksanakan? Harusnya di bulan Muharram. Harusnya di bulan Muharram. Namanya serentahun itu sedekah bumi kalau di Kampung Sindang Barang. Mungkin terakhir pesan dari Bapak untuk kegiatan ini Pak, untuk regenerasinya bagaimana? Ya, memang untuk kegiatan ini sangat membutuhkan regenerasi sekali karena dari tahun ke tahun itu selalu orang tua yang maju di depan. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan regenerasi muda di Kampung Sindang Barang bisa lebih bisa mengkoordinir acara serentahun. Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini merupakan kegiatan yang ke-17 kalinya setelah direvitalisasi tahun 2005. Tapi kalau asal usulnya dari zaman kerajaan, udah ada serentahun di sini. Setelah itu menjadi kampung adat gitu. Jadi itu merupakan syukuran masyarakat Sunda Ladang ya, serentahun itu atas hasil panen proyek pada tahun ini, dan tahun depan berharap hasil panennya lebih baik lagi. Apa saja Pak yang ditampilkan acaranya? Kalau kemarin mah lebih ke acara ritual ataupun ya. Terus dari pagi ada acara ngembang ya. Terus ngembang itu jarak makam leluhur. Terus tadi mundai, ya. Besok malah cikukulu dari itu sumber mata air suci. Terus malamnya ada upacara ngangkat. Nanti hari Sabtu ada sedekah kue. Hari Minggu ada helaran dongdang sama majikan pare. Dari tanggal berapa Pak? 26 Oktober sampai 30 Oktober. Untuk harapan Pak? Harapannya lebih banyak lagi anak muda yang terlibat kan, supaya terjadi regenerasi. Robi Palapa TV mengabarkan.